Wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'du Para pemirsa share channel TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam program kesayangan kita Sekolah Fikir uh, yes, Alunak. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Ada lima pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai bagaimana posisi jari-jari tangan kanan saat tasyahud. Apakah langsung mengepal atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ketika bangun dari sujud tilawah dalam sholat kita disunahkan duduk istirahat juga. Kemudian yang ketiga, bolehkah duduk eka'a ketika duduk di antara dua sujud yang keempat, jika mengkodok salat duhur pada malam hari, apakah harus dijaharkan bacaannya? Yang kelima, apakah wanita yang menjadi imam itu boleh menjaharkan suaranya? Baik, lima pertanyaan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana posisi jari-jari tangan kanan saat tasyahud. Jadi apakah tangan kanannya itu dikepal atau tidak dalam hal ini sebenarnya ketika kita membaca tasyahud akhir atau tasyahud awal yaitu yang biasa dibaca adalah redaksi yang dalam riwayat Imam Muslim At-tahiyyatul mubarakatus salawatut Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaina wa ala salihin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Ini versi tasyahud yang biasa kita baca dan ada di dalam sahih muslim. Yang jadi pertanyaan adalah kalau di dalam mazhab Syafi'i itu mengangkat jari telunjuknya ketika ashadu As alla ilaha illallah, lalu posisi jari dari awal bagaimana? Nah, kata para ulama paling tidak nanti ada beberapa cara e, bagaimana kita memposisikan tangan kanan ini. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu itu dari awal ketika kita mengucapkan attahiyatul mubarokatus solawatut itu posisi tangan kanan sudah mengepal. Adapun tangan kiri tentu saja tidak perlu mengepal, diluruskan saja dari awal. Tapi untuk tangan kanan kita posisinya sudah mengepal. Nah, dalam hal ini untuk mengepal ini nanti ada beberapa cara. Yang pertama bisa juga kita jari tengah itu digenggam seperti Jari tengah, kemudian jari kelingking dan jari manis ya, tiga jari ini digenggam dan jempol serta jari telunjuk itu diluruskan begini, ya diluruskan begini. Tapi bukan begini ya, ini bukan bukan seperti ini, tidak boleh. Tapi diluruskan seperti ini dari awal. Nanti ketika lafadz ilallah baru diangkat. Jadi kita dari awal memang sudah menggenggam. Ada juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi cara yang kedua, yaitu jari tengah dan jempol itu ditempelkan ujungnya. Jadi uh, ujung jari tengah dan jempol itu disatukan membentuk lingkaran begini dan jari telunjuk tentu saja belum diangkat dari awal kalau kita mengikuti madhab syafi'i Jadi sudah mengepal dari awal posisi seperti ini lalu nanti ketika ilawah tinggal diangkat jari telunjuknya Yang ketiga boleh juga jari tengah itu digenggam dan jempol itu ditempelkan ujung jari telunjuk Jadi di bawah ujung jari telunjuk seperti ini dari awal sudah mengepal seperti ini dan kita nanti siap-siap untuk mengangkatnya ketika lafad illallah ketika mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi paling tidak ketika kita membaca tasyahud, posisi tangan kanan, jari tangan itu bukan diluruskan semua. Lalu ketika illallah baru dikepalkan dan diangkat, tidak. Justru dari awal ketika kita membaca at-tahiyatul itu posisi tangan sudah mengepal dan jari telunjuk diluruskan, tinggal nanti yang jempolnya ini mau posisi seperti ini atau begini atau begini, silahkan saja. Yang penting sudah mengepal, jari telunjuk itu dikebawahkan dulu, nanti ketika ilallah tinggal diangkat saja. Jari telunjuknya inilah yang disebutkan oleh imam an-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, apakah ketika bangun dari sujud tilawah dalam solat disunahkan duduk istirahat juga? Nah, ini pembahasan yang menarik sekali bahwa memang kita itu disunahkan duduk istirahat pada setiap rokaat yang ganjil ya. Misalkan rokaat pertama atau rokaat ketiga. Rokaat pertama naik ke rokaat kedua itu disunahkan sebelum berdiri itu kita duduk istirahat dulu. Atau juga ketika rokaat ketiga mau berdiri ke rokaat keempat itu juga disunahkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al Bukhari An Malik bin Al Huayrith An Nahura An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Yusalli Fa Ida Kana Fi Vitrin Min Salatihi Lam Yan Hat Hatta Yastawiya Kaidan Kata Malik bin Al Huayrith Radhiyallahu An Beliau ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Salat Fa Ida Kana Fi Vitrin Min Salatihi Kalau beliau berada pada rokaat yang ganjil Witr itu maksudnya rokaat ganjil Berarti rokaat pertama atau rokaat ketiga Beliau lamianhat tidak berdiri ke rokaat selanjutnya Hatta yastawiya sampai beliau duduk dalam posisi uh, duduk sejenak yang kita sebut dengan duduk istirahat ini kalau di rokaat ke satu atau di rokaat ke tiga untuk berdoa untuk berdiri ke rokaat selanjutnya nah pertanyaannya tadi adalah ketika kita sujud tilawah karena tiba-tiba mungkin imamnya membaca ayat-ayat tilawah ya yang kita disunahkan juga untuk sujud satu kali dalam sholat kita itu tentu saja setelah sujud tilawah kita kan harus berdiri kembali nah apakah juga disunahkan untuk duduk istirahat sejenak ternyata kata Imam An Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu' Syarah Al Muhadzab walau sajada al musalli lit tilawah seandainya seorang yang sedang sholat itu sujud untuk melakukan sujud tilawah lam tushra' jal satul istirahati bila khilaf tidak dianjurkan, tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk duduk istirahat jadi langsung saja kenapa ini perlu kita sampaikan? karena masih banyak e, di beberapa masjid yang kadang hari Jumat biasanya itu melakukan sujud tilawah ketika sholat subuh mereka sujud tilawah itu ketika berdiri duduk istirahat dulu. Padahal itu justru tidak ada hadisnya atau kesunahannya di situ. Jadi ketika kita melakukan sujud tilawah, langsung saja berdiri, tidak perlu melakukan duduk istirahat sejenak itu. Inilah yang dijelaskan oleh Imam An Nawawi dalam kitabnya Al Majmu Syarah Al Muhadab Demikian jawaban kami. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah ketika sholat itu kita duduknya itu duduk ikhaf? yaitu biasanya dilakukan oleh sebagian kaum ke ke muslimin ketika dia duduk di antara dua sujud. Ada posisi yang tidak biasa kita lakukan. Biasanya ketika kita duduk di antara dua sujud itu, kita duduknya adalah duduk iftiros, yaitu kaki kiri kita jadikan alas, kita dudukin dan kaki kanan kita berdirikan. Itu duduk iftiros yang biasa. Tapi kalau duduknya ika' bagaimana? Ika' ini adalah Posisi di mana kita duduk di antara dua sujudnya Posisi kedua kaki berdiri semua Berbeda dengan posisi iftiros Kalau iftiros tadi kaki kiri sebagai alas Tapi ini duduk IKA itu adalah duduk di mana kita eh, Pantat kita, mohon maaf bokong kita itu Berada di atas kedua eh, tumit kita Jadi kaki kanan dengan kaki kiri diberdirikan Ini namanya posisi IKA Bisa nanti dilihat di gambar ya Kalau ini yang di gambar yang pertama ini adalah posisi iftirros kita biasa melakukan ini tapi yang ini nah ini adalah gambar di mana disebutkan dengan posisi duduk iqa' ah. apakah boleh yang demikian ini ternyata di dalam madhab imam syafi'i posisi duduk iqa' ah ini disunahkan ya adapun ada larangan hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh uh, duduk iqa' ah. itu maksudnya adalah duduk iqa' ah yang dilakukan tapi tidak menetapkan bokongnya di atas tumit, yaitu di bumi, tapi kakinya berdiri semua begitu. Dia pantatnya di bumi, langsung di bumi. Itu yang dilarang sebenarnya. Tapi kalau pos yang seperti ini, gambar yang ketiga inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dilihat di layar kaca anda. Ika yang dilarang itu mendirikan dua kaki, terus pantatnya di di bumi, di lantai. Tapi kalau yang sunnah itu adalah pantatnya itu di atas tumit kita itu disunahkan oleh Imam Syafi'i ternyata. Kita baca di dalam kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan al-ikra' an yadu al-yataihi ala akibaihi qa'idan 'alaiha wa ala atrafi asabihi rijlaihi. ika' yang sunnah itu adalah kita duduk di atas kedua tumit kaki kita. Itu yang disunahkan. Waqad istahabahu Asy-Syafi'i fil julusi bainas sajdatain. Justru Imam Syafi'i itu malah mensunahkan duduk yang seperti itu ketika dalam duduk di antara dua sujud. Jadi intinya boleh seperti yang dilakukan saudara-saudara kita ketika sholat dia tidak duduk iftiros tapi duduknya ikaa posisi bokongnya atau pantatnya itu di atas kedua tumit. Itu hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Hanya saja nanti dikomentari oleh Imam Nawawi. Memang, dua riwayat itu tentang duduk iftiros dan duduk IKA itu sama-sama sohih, akan tetapi yang afdol tentu saja duduk yang iftiros. Kenapa? Karena riwayat iftiros itu lebih banyak dibanding periwayat yang meriwayatkan duduk IKA tadi, walaupun sama-sama hadisnya sohih. Demikian jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Baik, pertanyaan yang keempat: apabila mengkodok sholat zuhur pada malam hari, apakah harus menjaharkan bacaannya juga atau cukup disirkan. Nah, dalam hal ini kita perlu sepakati dulu. Kalau kita sholat lima waktu, zuhur dan asar memang disepakati untuk dibaca sir, ya. Adapun untuk sholat maghrib, isya dan subuh imam itu menjaharkan. Begitu juga orang yang sholatnya sendirian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau ada orang dia mungkin eh, uh, pernah meninggalkan sholat duhur atau asar sehingga kemudian punya kewajiban untuk mengkodoknya dan dia mengkodoknya mungkin malam hari sebab kodok itu tidak harus duhur di waktu duhur boleh mengkodok sholat duhur asar di waktu malam hari misalkan nah hal ini bagaimana apakah bacaannya itu Dijahar atau tidak perlu di dalam kitab al majmu al imam an nawawi menyebutkan wa ammal fa'itatu fa'in kodok fa'itatal lail bil lail jahara bil -khilam yang pertama ini poin pertama kalau mengkodok sholat yang apa namanya sholat malam seperti maghrib isya subuh di malam hari tentu ini tidak ada perbedaan, tetap kita jaharkan mengkodok sholat maghrib, isya' dan subuh. Wa in nahar bin nahar Begitu juga ini poin yang kedua, kalau mengkodok sholat duhur dan asar di waktu siang hari tentu sir saja, itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Nah yang ketiga, wa in nahar lailan awil lailan naharon fawajihan. Adapun ketika ada orang mengkodok sholat yang apa namanya siang hari duhur asar tapi dilakukan pada malam hari atau sebaliknya mengkodok maghrib isya subuh di waktu siang hari maka ada dua pendapat dalam madhab imam syafi'i asahuhuma annal i'tibar biwaktil kodok fil israri wal jahri adapun yang diambil atau yang di apa namanya diamalkan adalah yang dinilai adalah uh, waktu kodoknya. Jadi mengkodoknya pada malam hari ya dijaharkan. Tapi, kalau menggodoknya di siang hari, ya disirkan. Walaupun itu sholat Isya atau sholat Duhur, misalkan kita mau menggodok sholat Isya pada siang hari, maka yang dilihat adalah waktunya, bukan sholatnya. Memang, kalau sholat Isya itu dianjurkan untuk menjaharkan bacaannya, tapi karena ini dilakukan pada siang hari, maka kita cukup mensirkan bacaan sholat. Isya tadi yang kita kodok pada siang hari, inilah pendapat yang paling asoh atau yang paling sohih dalam e, mazhab Imam Asyafi. Demikian jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir atau yang kelima. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir: Apakah wanita, jika menjadi imam, dia boleh menjaharkan suaranya atau e, mensirkan suaranya? Dalam hal ini, kita bisa merujuk dari pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya masih dalam kitab Al Majmu, beliau mengatakan Inka natu salih khaliatan au bihadroti nisain au rijali maharim rijalin maharim jaharat bil kiroah sawaun salat biniswah au munfaridah. Kata beliau jika ada seorang wanita salat uh, sendirian ya sendirian atau berjamaah, tapi di sana hanya ada para wanita saja. Misalkan di dalam masjid itu hanya ada wanita saja atau hanya ada laki-laki yang semahram mereka. Maka dalam hal ini jaharot, dia boleh menjaharkan bacaannya. Karena di dalam masjid itu atau di sebuah tempat itu hanya ada wanita saja atau memang ada laki-laki tapi mahram dia. Yang seperti ini tidak masalah dia ketika menjadi imam maka perempuan tadi mencairkan bacaannya. Tapi wa in salat bi ajnabi asarrat. Seandainya dia salatnya itu ya wanita tadi salat ada laki-laki lain di tempat dia salat. Misalkan ketika dia salat di sebuah tempat entah masjid atau musala sesama wanita ingin melakukan salat jamaah. Nah, imam wanita ini apakah dia menjaharkan? Dilihat saja di masjid itu, di tempat itu ada laki-laki lain atau tidak. Kalau seandainya ada, maka sholat maghrib isya subuh yang harusnya dijaharkan itu asarot cukup disirkan saja atau dipelankan bacaannya. Memang para ulama sepakat suara wanita itu tidak termasuk aurat dalam salat atau di luar salat juga akan tetapi dalam hal ini untuk menjaga fitnah maka lebih afdolnya ketika wanita menjadi imam ingin menjaharkan bacaannya tapi dilihat dulu apakah ada laki-laki lain atau tidak kalau ada orang lain ajnabi istilahnya maka dia cukup mensirkan bacaan salatnya saja Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah lima pertanyaan yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa terus saksikan acara kita di Yas Alunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تَرْتَضِي قولا وفعلا كرما وارزق كل الكل حلالا دائما وأخلّا أتكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر Allahumma ahdina bihudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka. Wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la mimman khalafa amrak wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.